sih karena kami di Kemensos memang kan tugas utama kami adalah antara lain mendistribusikan bantuan-bantuan sosial. Mau minta bantu Pak Menteri Sosial, karena kan yang lebih tahu data kan Menteri Sosial. Terutama ada data di Cawang kan. Kementerian Sosial kita ini datanya luar biasa. Sampai ada foto KTP, foto rumah, semua lengkap. Nah ini yang kita butuhkan. Kita tidak mau lagi ada orang yang tidak tepat sasaran terima bantuan. Harusnya ya keadilan sosial dong. Nah itu data kami pengen biar Menteri Sosial yang lead. Di data terpadu kami. Bisa contoh kan, Pertamina pengen bagikan tabung LPG yang 12 kilo yang bagus untuk orang nggak mampu. Di lapangan bagi, dikasih kupon bisa berantem itu. Tapi kalau dengan datanya data terpadu, Kemensos, bisa tepat sasaran. Nah model-model itu yang kita ingin lakukan. Jadi kalau misalnya contoh, ada bencana gitu ya, Pertamina ingin nyumbang ke wilayah kena bencana. Nah kita harapkan kami nggak jalan sendiri lagi. Kita semua data terpadu Kementerian Sosial, Mensos. Kita percaya data yang terupdate ya dengan Mensos. Kira-kira seperti itu sih.